Kilas VOA, berita dunia dalam 60 detik. Di akhir pekan, inilah beberapa berita pilihan kami. Presiden Obama mengatakan kesepakatan tentang nuklir Iran adalah langkah awal pembatasan program nuklir Iran. Dalam periode 6 bulan, Amerika dan negara-negara lain akan bekerja sama menegosiasikan solusi komprehensif. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam kesepakatan tersebut. Ribuan orang di Pakistan berdemonstrasi anti pesawat pengintai tak berawak Amerika. Partai yang dipimpin oleh bintang olahraga Imran Khan mengkampanyekan pencegahan truk NATO keluar masuk Afghanistan. Korban topan di Tacloban, Filipina bersuka cita atas kemenangan Manny Pacquiao atas Brandon Rios. Para korban bencana menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa. Pacquiao meraih juara dunia tinju WBO. Bocah Argentina berusia 8 tahun menarik perhatian klub-klub besar di Eropa. Claudio Nancuvil dinilai memiliki bakat besar. Saya Alam Burhanan untuk Kilas VOA.